Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum kebangkitan Yesus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 27 ayat 1, Haleluya hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 1, Roh tu Yesus Honaluja. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum kedua dan maksudnya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 421 ayat 1, Marsomba Au Dicolom.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Yende nomor 467 ayat 1, Asini Roham Upuji. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 1-9a. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah,
dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan akan menjawab. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 3, di nama Mulus Sandok Ngoluon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1, Hatani Jehovah, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Septuagesima hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di era digital saat ini, umat beragama sudah mendapat kemudahan untuk mendengarkan firman Tuhan. Era digital saat ini, setiap umat beragama, khususnya orang Kristen, sudah dapat mendengarkan firman Tuhan tanpa harus menunggu mengikuti kebaktian minggu ataupun mengikuti PA dan ibadah lainnya. Saat ini, firman Tuhan dapat didengar, dibaca dimanapun dan kapanpun. Penjelasan tentang firman Tuhan tidak hanya ditemukan di buku renungan versi cetak saja atau melalui kebaktian secara fisik lagi, namun sudah dapat didengar, disaksikan secara online, termasuk melalui ibadah yang kita ikuti saat ini. Namun setelah kita dipermudah untuk mendapatkan siraman rohani melalui firman Tuhan di era digital ini, pertanyaannya, sudahkah kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan saksikan itu? Ketika dengan mudahnya kita mendapatkan akses untuk mendengarkan firman Tuhan, semudah itu jugakah kita melakukannya? Silakan saudara menjawabnya dalam hatimu masing-masing. Sebab yang menjadikan kita sebagai orang Kristen bukan karena kita banyak mendengarkan firman Tuhan, melainkan ketika kita melakukan firman yang kita dengar itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika kita hanya sebatas mendengar tanpa mau melakukannya, kita dikatakan hanya menipu diri sendiri. Hal itu digambarkan dengan seseorang yang melihat penampilannya di cermin, melihat rambutnya acak-acakan, wajahnya mungkin cemong-cemong, lipstiknya keluar dari jalur, namun tetap dibiarkan. Percuma ada cermin, dan percuma bercermin. Hal inilah yang menjadi perenungan kita bersama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melalui firman itu kita menyadari bahwa hidup kita ternyata acak-acakan, namun kita tetap tidak melakukan apa-apa untuk memperbaikinya. Minggu depan datang lagi beribadah, bercermin lagi, tetapi tetap acak-acakan, maka kita dikategorikan menipu diri sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 17 memang menegaskan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Namun jangan berhenti hanya di situ saja. Sebagaimana firman itu telah menjadi daging, mewujud dalam Yesus, maka demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Firman yang telah didengar haruslah mewujud dalam aksi dan perbuatan nyata. Namun saudara-saudara, berbicara tentang mendengar, memang kita harus akui bahwa mendengar bukanlah perkara yang mudah. Tidak semua orang dapat dengan sabar dan bertahan menjadi seorang pendengar. Oleh sebab itu, ketika Rasul Yakobus mengingatkan jemaat agar mendengar dan melakukan firman Tuhan, ada kesan bahwa jemaat sudah menunjukkan semangatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat diajak untuk meningkatkan kualitasnya, bukan hanya sebatas pendengar saja, tetapi diajak untuk melakukan apa yang didengar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita pernah langsung berkata dalam hati, iya ya, benar juga apa kata pengkhotbah itu. Ya, aku harus melakukannya. Aku besok akan begini, akan begitu, dan mungkin seterusnya. Namun faktanya, hanya sebatas niat saja, kata-kata di dalam hati, tanpa diwujudkan dalam tindakan. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar benar-benar merealisasikan apa yang kita dengar dalam wujud tindakan dan sikap hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Perwujudan firman yang kita dengar mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan berdampak positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup yang berdampak itu menghasilkan buah dan kita sendiri yang melakukannya pun mendapatkan kebahagiaan karena melalui kehadiran dan perbuatan kita semakin banyak orang yang terberkati. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menjadi pendengar yang baik sekaligus pelaku firman Tuhan dalam keseharian kita. Tunjukkanlah bahwa ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita sebelumnya. Firman Tuhan yang kita dengar mengubah hidup kita menjadi lebih baik, mendobrak kekerasan hati, dan menghasilkan hidup yang bersedia dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami kembali bahwa betapa pentingnya hidup dengan mendengarkan dari firman Tuhan agar iman kami semakin bertumbuh. Namun tidak berhenti hanya di situ saja. Pendengaran akan firman Tuhan harus kami wujud nyatakan melalui aksi dan perbuatan nyata dalam hidup kami, sehingga melalui itu hidup kami menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak melalui hidup kami yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan bagi dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu kami semakin dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami yang nyata sehari-hari. Agar firman itu benar-benar menguatkan kami, membaharui hidup kami, memperbaiki perilaku kami, sehingga hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.